Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya Muhammad Samsul Anam di kelas tutorial webinar mata kuliah karya ilmiah. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa semangat dan sudah mempelajari materi di kegiatan belajar yang pertama dan membaca panduan mata kuliah MKWI 4560 karya ilmiah dan mengerjakan tugas pendahuluan pada kegiatan belajar 1. Di kegiatan belajar yang kedua ini, kita akan membahas dan memantapkan pemahaman saudara tentang konsep dan karakteristik artikel ilmiah melalui analisis contoh artikel ilmiah. 2. Tagihan atau luaran MK karangan ilmiah, yaitu artikel ilmiah yang utuh dan baik. 3. Skenario pembelajaran MK karya ilmiah, serta 4. Tugas 1 dari mata kuliah MKWSI 4560 karya ilmiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kegiatan belajar yang kedua ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.